Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi sami'il alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abaka wa amata wa ahya wa as'ada wa ashqa wa adalla wa hada. Wallazi anzalal qur'ana ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Farafa'a bihi aqwaman wa wada'a bihi akharin. Faman ittaba'a hudahu kana minas su'ada wa man a'rada anhu kana minal ashqiya. Salawatullah wassalamuhu ala sairil anbiya'i wal mursalin. Wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wal mujahidin. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمٍ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَمَّا بَعْدُ يقول الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فما يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Sadaqallahul Azim. Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, para ustaz, alim ulama, seluruh barisan kepimpinan Masjid Asy-Syarif, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat, sahabat dan sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pertama dan selamanya syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dihimpunkan dengan himpunan yang baik pada malam ini. Insya-Allah satu perkongsian dengan tajuk penyembah nafsu. Penyembah nafsu. Ayat yang saya bacakan sebentar tadi saya petik daripada satu ayat daripada satu surah. Ayat ke-23 daripada surah Al-Jasiyah, surah yang ke-45 yang diberi nama Al-Jasiyah, iaitu melutut, merujuk kepada Safwatut Tafasir. Sumiyat suratul jasiyah li ahwalil lati yulaqaha an-nasu yawmal hisab haitsu tajassul khalaiq minal faz'i ala rukab fi intizaril hisab wa yakhsha an-nasu minal ahwal ma la yakhturu ala al-bal wa tara kulla ummatin jasiyatan tud'a ila kitabiha al yawm tujzauna ma kuntum ta'malun wa haqqan innahu li yawmin rahibin yashibu lahu wildan. Dinamakan surah ini surah Al-Jasiyah sempena dengan ayat yang diberi nama dengan ayat watarakulla ummatin jasiyatan, hari yang mana manusia itu akan berlutut di hadapan Allah menanti hisab dalam keadaan min syiddatil faz' wa syiddatil khauf, dalam keadaan yang terperanjat, yang sangat-sangat kuat, rasa takut gerun yang sangat mendalam. Melutut bukan saja menunjukkan rasa takut, melutut menunjukkan dalam keadaan
Hinanya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu lihat setiap umat itu melutut dalam keadaan mereka itu akan diberikan kitab masing-masing. Sebab tu kita ni bila diberikan kitab, setiap orang itu dia akan dapat kitab masing-masing. Tanda orang itu baik, dia akan ambil kitab dia tangan kanan. Tangan kiri ni tak boleh ambil, tangan kanan yang pergi, sebab itu tanda orang baik. Begitu juga orang yang jahat, dia cuba ambil kitab tangan kanan, tangan kiri juga yang pergi mengambil kitab. Setiap orang akan mendapat kitabnya, dan setiap orang kitabnya ada 99 muka surat. Setiap satu muka surat panjangnya sesayup mata memandang. Kita ada 99 muka surat kitab kita. Orang yang belajar bangsa Arab boleh baca, boleh faham. Yang tak belajar buta huruf juga boleh baca, boleh faham bahasa Arab. Dan hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang mati semalam, tiba-tiba hari ini kiamat, dia merasakan baru sebentar tadi bahawa dia melakukan maksiat. Begitu juga orang yang dah mati ratusan juta tahun yang lampau, bila dia dapat kitab dia, dia tengok dosa dia seolah-olah macam dia baru buat dosa dia satu minit yang lalu. Sebab itu orang yang mati satu hari sebelum kiamat sekalipun, bila masuk alam barzah, dia merasakan bahawa dia telah duduk di alam barzah beberapa ratus juta tahun yang lampau. Dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala, dia menguasai hari tersebut. Tu yang kita sebut dalam solat tadi, Maliki Yaumiddin. Dia ada alif, dia mat panjang. Bila masuk Maliki Yaumiddin, dia membawa maksud pemilik hari agama. Sebab itu kita ini bila berhadapan dengan Allah, mahkamah Allah tidak perlu pendakwa raya. Allah yang menjadi hakim, Allah yang mendakwa, dan kita tidak ada ketika itu peguam bela. Kita dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila dipanggil seseorang itu dengan nama Karim, maka yang datang Karim, Karim yang dipanggil. Kalau dipanggil itu Karim, Karim dari Sempang Tiga, Karim daripada tempat lain tak bangun. Karim Kedah tak bangun. Karim Terengganu, Kelantan tak bangun. Kalau yang dipanggil tu Karim Sempang Tiga duduk dekat Selangor, Malaysia, Karim Sudan tak bangun. Karim duduk England tak bangun. Setiap orang tahu bahawa namanya diseru oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, Allah suruh baca agar kita faham dan kita tahu bahawa Allah tidak menzalimi kita. Dan orang yang baca kitab tu, dia pun tahu apa yang terkandung dalam kitab dia. Dia tahu apa dia buat. Yang kedua, Allah tanya dia, ada tak dalam kitab kamu ni, catatan ini, mana-mana kebaikan yang dulu kamu pernah buat tapi malaikat aku terlupa nak tulis? Ada tak? Kalau ada, beritahu. Adilnya Tuhan, kita tidak mampu nak mengatakan tidak ada, ya Allah. Yang ketiga, Allah tanya lagi, ada tak dalam kitab kamu ni mana-mana kejahatan yang kamu tak buat, tiba-tiba malaikat aku tersalah tulis, ada tak? Tak ada, ya Allah. Soalan yang keempat, Allah tanya lagi, nak merayu. Lalu adilnya Allah, mahkamahnya,
kita rasa cukup adil cara bagaimana Allah mengolah, Allah melaksanakan penghakiman ke atas kita. Dalam hadis Qudsi disebut, orang yang dia ini masuk dalam neraka, adilnya Allah, orang-orang ini dia rasa dia memang layak neraka. Faham eh? Yang masuk neraka ni, dia rasa adilnya Allah setelah diadili, ditimbang dalam keadaan Allah yang menghakimi dia, dia yakin dia layak memang neraka, tak masuk syurga. Begitu adilnya Allah. Lalu yang kelima, apabila tidak ada bantahan dan rayuan. Yang kelima yang paling berat, apabila Allah bukakan catatan ini untuk dituntut oleh orang ramai. Ketika itu orang yang paling rapat dengan kita, isteri kita, suami kita, bermula dengan ibu dan ayah, isteri dan suami, anak-anak, adik-beradik, saudara mara dekat dan jauh, sehingga banyaknya manusia yang menuntut kita bertanya pada Allah, ya Allah, si fulan tu aku tak kenal, kenapa dia menuntut? Lalu dalam keadaan itu Allah menyebut, pernah engkau naik kereta hujan-hujan ke langgar, lopak air, terpercik dia, dia naik motor, dia terasa engkau tak kenal dia, dia tak kenal engkau, hari ini dia menuntut. Pernah engkau kata sesuatu dalam Facebook, dia terasa kau tak kenal dia, dia tak kenal engkau, hari ini menuntut. Banyaknya orang yang menuntut, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sehingga tidak tertinggal daripada amalannya habis. Malaikat memberitahu, ya Allah, pahala-pahalanya sudah hilang, sudah habis. Nak buat macam mana? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, ambillah dosa orang yang menuntut. Lalu dalam keadaan kita habis pahala, kita mengambil dosa orang-orang yang menuntut. Itulah keadaan di sana. Disebut di hujung daripada awal mukadimah ini, Tok Guru menyebut, wa haqqan innahu liyaumir rahibin, hari yang mana, hari yang sangat menakutkan, hari yang disebut yashibul lahu wildan, kan, budak-budak kecil menjadi beruban kepalanya, kan, kepala ni rambut jadi beruban, budak kecil ni dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya Allah menghisap kita, rambut yang hitam beruban. Lalu ayat 23 sebagai ayat perbincangan kita dalam membincangkan bahawa penyembah nafsu, Allah menyebut dengan perkataan afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Ayu akhbirni ya Muhammad an halin man taraka ibadatallahi wa abada hawahu. Beritahu kepada aku, wahai Muhammad, orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhan yang disembah, iaitu orang-orang yang meninggalkan ibadahnya kepada Allah lalu mengambil nafsunya seolah-olah dia menyembah nafsu. Asal ayat ini turun sebab dia ialah sababun nuzul atau asbabun nuzul. Ruya anna Aba Jahlin tafa bil baiti zata lailatin wa ma'ahu al-Walid bin al-Mughirah fatahaddatha fi sya'ni an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Abu Jahl wallahi inni la a'lamu annahu lasadiq faqala lahu mah وَمَا دَلَّكَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الشَّمْسِ كُنَّا نُسَمِّيهِ فِي الصَّبَاهُ الصَّادِقُ الْأَمِينَ فَلَمَّا تَمَّ أَقْلُهُ وَكَمُلَ رُشْدُهُ نُسَمِّيهِ الْكَذَّابُ الْخَائِنَ. Satu malam Abu Jahal di tawaf Kaabah,
bersama dengan sahabat baiknya Al-Walid bin Al-Mughirah. Apabila sebut dia tawaf Kaabah, Kaabah dulu bukan Kaabah sekarang, tuan-tuan. Sebab itu Kaabah ni, tuan-tuan, siapa tengok Kaabah di depan mata dia, kalau dia tak menangis, inilah hati yang paling keras yang pernah ada di atas muka bumi Allah. Sebab Kaabah itu apabila melihat dengan hati yang jernih, walaupun dengan dosa yang banyak, hati ini akan jadi remuk, duka cita, runtun melihat kebesaran Allah. Kaabah dulu kelilingnya ada 360 biji berhala yang besar-besar. Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat, Al-Is'ab, yang mana berhala-berhala ini dipecahkan oleh Khalid Al-Walid apabila Islam dapat membuka Mekah pada tahun 8 Hijrah. Sebab itu Kaabah dibebaskan daripada penyembahan berhala. Sebab itu mereka dipanggil musyrik. Mereka masuk musyrik, mereka beriman pada Allah, mereka tawaf ikut syariat Nabi Allah Ismail, tapi mereka anggap berhala-berhala itu sebagai perantara antara mereka dan Allah. Faham tak? Sebab itu orang jahat mana apabila melihat Kaabah, tuan-tuan, hati jadi runtun. Ada orang tanya, ustaz, Kaabah ni, Mekah ni tempat Allah balas ke? Tidak. Mekah ni tempat mana Allah nak ampunkan orang yang datang dengan hati yang bersih sebagai hamba. Tempat Allah nak bersihkan. Ada seorang gangster, tuan-tuan. Dia takut pergi umrah, dia takut tak nampak Kaabah. Jadi dia kata kat sahabat saya, ustaz, macam mana kalau saya tak nampak Kaabah? Lalu sahabat saya ni kata, saya pimpin kamu sampai depan Kaabah nanti, saya kata buka mata, kamu buka. Lalu bila sampai depan Kaabah, sahabat saya kata buka mata. Bila dia nampak Kaabah depan dia, tuan-tuan, dia menjerit, tuan-tuan. Ya Allah, terima kasih ya Allah, aku datang dengan hati yang penuh dosa. Engkau tunjukkan kebesaran-Mu ya Allah. Aku nampak Kaabah-Mu ya Allah. Aku berzinah ya Allah. Aku minum arak ya Allah. Aku berjudi ya Allah dengan dosa yang penuh dengan apa yang aku lakukan ini. Engkau berikan aku peluang. Engkau pandang aku ya Allah. Kau perkenankan dosa aku ya Allah untuk diampunkan. Tuan-tuan, bila nak tawaf tu, laki-laki disunatkan buka bahu belah kanan. Ini kita panggil ittiba'. Sebab itu bila masuk musim haji, Kaabah ni kelambu dia, dia akan gulung separuh. Perasan tak? Ke tak perasan? Kemudian dia lilit dengan kain putih keliling Kaabah, seolah-olah laki-laki yang sedang berihram membuka bahu belah kanan. Warna putih itu kain ihram. Bila habis musim haji, diturunkan balik kelambu tu, jadi ke bawah semua hitam. Perasan tak? Inilah yang kita lihat hebatnya bila mana Allah tunjukkan kebesaran dia. Apabila dia buka belah bahu dia ni kanan, penuh dengan tatu, tuan-tuan. Sebab itu bila kita tengok besarnya kebesaran Allah. Abu Jahal satu malam dia pusing keliling Kaabah, dia tawaf. Tawfa, disebut perkataan tawfa. Tawfa ya tufu, dia tawaf. Abu Jahal ni nama dia ialah Amru bin Hisham. Salah seorang pak saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bukan sebarang orang. Dia orang hebat. Dia ayah kepada Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah ini pendekar, panglima Islam.
Yang mana asalnya dia ini panglima yang cukup hebat, bergabung dengan Khalid Al-Walid sehingga dapat mengkucar-kacirkan pasukan orang-orang yang beriman dalam peperangan Uhud pada 3 Hijrah. Sebab tu Al-Walid bin Al-Mughirah juga bukan sebarang orang. Keturunan pendekar daripada Bani Makhzum. Bani Makhzum ni terkenal sebagai keturunan pendekar yang sangat mahir dalam peperangan. Anak dia siapa yang terkenal? Kenal nama Khalid? Kenal? Khalid Al-Walid. Al-Walid bin Al-Mughirah inilah ayah kepada Khalid Al-Walid. Yang mana kali terakhir bertembung dengan Rasulullah 5 Hijrah dalam peperangan Khandaq. Saya ringkaskan cerita. Apabila dia tawaf Kaabah pada satu malam, tiba-tiba Abu Jahal kata, dia kata, "Ya Khalid, Ya Walid." Dia kata, "Kita ni," dia menceritakan tentang Rasulullah. Dia kata, "Aku tengok Muhammad ni, pada batang tubuh dia nampak dia ni Nabi dan seorang yang benar. Innahu lasadiqul amin." Lagi kecil kita panggil dia, "Kunna nusammihi fis sabahu." Sejak kecil kita panggil dia Al-Amin, Al-Amin, Al-Amin. Apa-apa rojok Muhammad. Kaabah runtuh bila mana banjir, jatuh Hajarul Aswad. Kabilah berbalah, 4 kabilah. Siapa yang nak letak balik Hajarul Aswad? Berbalah-balah. Akhirnya, siapa yang masuk pagi Masjid Haram, kita minta dia yang menghakimkan. Bila tengok pagi yang masuk, pertama Rasulullah. Nabi ambil kain 4 segi, ambil Hajarul Aswad, letak ke tengah. Kamu A sini, kamu B sini, kamu kabilah C, kamu kabilah D, angkat serentak, aku yang letak. Mereka terima kerana itulah yang terbaik pandangan Rasulullah. Faham eh? Tiba-tiba apabila dia Muhammad sudah dewasa, akalnya semakin sempurna, tiba-tiba kita kata Muhammad ini Al-Kadzabul Kha'in. Tiba-tiba kita kata Muhammad ini pendusta dan pengkhianat. Di mana akal kita? Faham deh? Dalam keadaan itu, lalu berkatalah Al-Mughirah. Dia kata, "Fama yamna'uka an tusaddiqahu wa tu'mina bih." Kalau demikian, apa yang menghalang kamu wahai Amru bin Hisham daripada beriman dan menerima agama Muhammad? Dia kata apa? Lalu dia berkata, "Kan? Kalaulah aku terima agama ini, tatahaddatsu anni banatu Quraisy anni atba'tu yatima Abi Talib min ajli Kusra." Kalaulah aku terima agama Muhammad, lalu orang-orang Quraisy akan mengatakan, "Aku mengikut agama anak yatim kepada Abu Talib. Aku ni bangsawan, aku ni pemimpin, aku orang kaya, aku ada mansab jawatan penting dalam masyarakat. Tiba-tiba aku mengambil agama anak yatim. Di mana aku nak letak maruah?" Faham? Maksudnya, Abu Jahal dia tahu Nabi betul, tapi dia lawan Rasulullah kerana kepentingan peribadi dia. Sebab itu bila Nabi berdoa, "Allahumma ansuril Islam bi Umarain." Wahai Allah, menangkanlah, tolonglah Islam ini di antara dua Umar. Satu Umar Al-Khattab, satu Amru bin Hisham, Abu Jahal. Hidayah masuk dalam hati Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar dia lawan Rasulullah. Dia yakin dia betul, Rasulullah salah. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Jahal dia lawan Rasulullah.
Dia yakin Nabi betul, tapi kerana kepentingan peribadi dia, dia lawan Rasulullah. Faham tak? Lalu turun ayat 23 daripada surah ini. Tidakkah engkau melihat, wahai Muhammad, orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhan yang disembah. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Wa adallahu Allahu zalika asyqi fi hali kaunihi aliman bil haqqi ghairu jahilin bih. Lalu Allah sesatkan dia di atas ilmunya. Faham deh? Maknanya orang yang mengikut nafsu ini, dia sesat di atas ilmunya yang dia tahu yang dibuat itu bertentangan dengan Allah, tapi dia lawan juga. Bi ghairi jahilin, bukan sebab dia jahil dah. Sebab tu ilmu tidak menentukan kita ini menjadi orang yang dapat petunjuk. Ingat, bukan sebab kita PhD kita ada 10 kita boleh dapat petunjuk Allah. Tidak. Bandingkan ilmu kita dengan iblis laknatullah. Iblis pernah tengok syurga. Iblis pernah melihat syurga. Dalam keadaan iblis itu ingkar kepada Allah, dan iblis yang mana mengusir Nabi Adam sebabnya daripada syurga, sampai malam ni kita keluar kuliah malam ni, tuan-tuan puan-puan muslim muslimat, iblis tu masih hidup lagi. Iblis tu masih hidup. Iblis itu dari sudut ilmunya lebih faqih dari kita, tetapi dia tidak mau tunduk kepada Allah. Dalam keadaan kita sekiranya berilmu, kalau tidak ada keikhlasan, ini yang disebut manizdada ilman walam yazdad huda walam yazdad minallahi illa bu'dan. Seseorang itu bila bertambah ilmunya, tak berserta petunjuk dari Allah, tak menambah apa-apa dalam hidupnya, melainkan semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu bila Allah menghendaki seseorang, dia bagi faham dengan petunjuk dan ilmunya. Kalau tuan-tuan pergi Madinah hari ini, tuan-tuan ziarah kubur Rasulullah, sebelahnya kubur Sayyidina Abu Bakar, sebelahnya kubur Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar ini asalnya, dulu sejarahnya sebelum Islam, pernah cuba membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Pernah tak tuan-tuan terfikir, orang yang pernah cuba membunuh Rasulullah hari ini disemadikan bersama Rasulullah? Pernah terfikir? Tak pernah terfikir. Ini sebagai bukti Allah nak memuliakan dua orang sahabat ini ketika hidup dan matinya. Orang-orang Syiah kata, orang-orang Syiah dia mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, mengkafirkan Sayyidina Umar. Orang Syiah kata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar merampas hak Ali. Sepatutnya bila mana Rasulullah wafat, Sayyidina Ali yang layak jadi khalifah. Dia mengkafirkan dua sahabat ini. Cuba tuan-tuan tengok, bagaimana mungkin dua sahabat yang mulia ini dituduh kafir? Macam mana orang kafir boleh disemadikan sebelah Rasulullah? Di situ pun hujah Syiah tak boleh jawab dah. Nak ceritanya, bila orang itu Allah berikan petunjuk, dahulunya seorang yang kuat menentang Islam, lalu menjadi orang yang paling kuat mempertahankan Islam dan disemadikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila Allah sesatkan wa adallahu Allahu ala ilmin, maknanya walaupun dia ada ilmu, tetapi ilmu dia itu tidak memberi bekas kepada dia. Kerana apa? Kerana fahuwa asyaddu qubhan wasyana'atan mimma yadhillu an jahlin li'annahu yu'ridu anil haq alladhi alhuda inadan ka qawlihi ta'ala
wajahadu biha, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia, dia ada ilmu, dengan orang yang sesat tak ada ilmu. Mana lebih teruk? Dalam keadaan ilmunya ada, dia tak dapat petunjuk. Sebab itu diri kita ni tuan-tuan, apa yang duduk dalam hati ini, kalau ada nilai hamba. Tuan-tuan keluar rumah tadi mari masjid, apa perasaan tuan-tuan? Apa perasaan tuan-tuan? Tuan-tuan sembahyang tadi maghrib, sebab dia fardu ataupun sebab dia fardu, campur kita sembahyang, di dalam hati kita ada nilai hamba beza. Kita ni tuan-tuan datang daripada tempat yang hina. Inna ahadakum la yajma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-mala' fayanfukhu fihi ruh. Kamu duduk dalam rahim ibu kamu. Pertama tuan-tuan, kita duduk dalam rahim. Tahu rahim ke tak tahu? Rahim ibu. Dekat situ ada lubang najis. Di situ ada lubang air kencing. Di situ ada lubang najis untuk keluar tahi, namanya dubur. Kita duduk kat situ, kata Nabi, 40 hari air mani. Pertama, tempat tu hina lah. Kedua, asal kita air mani. Siapa sini asal dia pokok buluh betung kat tangan? Asal kita air mani, tuan-tuan. Air mani. Kalau saya susun binatang-binatang ni dekat atas muka bumi, saya ada satu slide binatang-binatang. Ujung sekali manusia. Saya susun binatang. Termasuk yang saya susun tu gambar ba'alik baya, babi. Asalnya sama macam kita. Cuma dia persenyawaan jantan betina, air mani, khinzir ataupun babi. Kita manusia. Allah sebut dengan perkataan min ma'in mahin. Air yang hina. Hina. Mahin. Hina. Kemudian air mani itu berlaku persenyawaan dengan benih perempuan. Dia jadi benih itu 40 hari lagi menjadi seketul darah. 40 hari lagi menjadi seketul daging. 40, 120 hari, 4 bulan. Allah kirim unsur kedua namanya roh. Dikirimkan seorang malaikat tiup dalam janin tu roh. Kata Imam Al-Ghazali, macam mana manusia itu boleh menderhaka pada Allah sedangkan dia keluar dan masuk sebanyak dua kali dalam dan tempat namanya rahim ibu dia. Faham ni? Kalau kita sedar kita hamba, tuan-tuan nak tumpang pijak bumi Allah ni pun tuan-tuan rasa sangat malu di hadapan Allah. Nak pijak bumi dia ni kita malu sebab kita hamba. Satu. Kedua, nak tinggal perintah dia, suruhan dia, dua kali malu. Ketiga, nak lawan dia derhaka, tiga kali malu. Siapalah kita di hadapan Allah? Sebab itu tuan-tuan, dalam keadaan Allah sesatkan kerana dia mengikut nafsunya, lalu Allah sesatkan dia. Seterusnya, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Ayi wa tubi'a ala sam'ihi wa qalbihi bihaitsu la yata'assar bil mawa'iz wa la yatafakkaru fil ayati wan nudhur. Dalam yang ketiga, Allah patrikan hatinya dan telinganya.
Allah patrikan hati dan telinganya sehingga tidak ada kesan daripada peringatan-peringatan Allah. La yata'athar. Dia tak ada taksir. Hati ini tak memberi bekas. Sekeras-keras batu, tuan-tuan, Allah sebut sekeras-keras batu, gunung, mengalir sungai. Kalau tuan-tuan panjat Gunung Ledang, pernah panjat? Umur saya 16 tahun, saya panjat dekat 2 hari sampai puncak. Tengah Gunung Ledang tu tak ada tangga, tuan-tuan. Panjat ikut akar pokok. Siapa pernah sampai atas puncak Gunung Ledang, atas puncak tu tak ada pokok. Dia ada lopak air, air mata air kecil macam ni je. And tak ada apa-apa. Saya pun tak jumpa dengan puteri Gunung Ledang, tak ada. Tapi air yang sedikit itu, dia turun ke bawah, dia bercantum, dia membentuk air terjun, sungai. Di bawah tu ramai dah mati dah dekat air terjun tu, terentak atas batu. Sekeras-keras batu, kata Allah. Yang kedua, sekeras-keras batu, kat celah-celah dia keluar air. Ya tafajjaru minhu minhul ma. Macam dekat Ulu Yam, ya. Orang tunggu air kat tepi bukit sebab celah-celah batu tu keluar air mineral. Tu yang orang tunggu air tu. Tak percaya, tuan-tuan pergi sekarang. Pergilah tengah hari buta, tengah hari celik, malam buta, malam celik. Tengah malam buta, tengah malam celik, orang beratur tunggu air. Muka sampai macam tong air, tuan-tuan. Ada yang tunggu air seluarnya pendek, tunggu air tak pakai tudung. Dia yakin air boleh memberi kesihatan. Dia lupa Tuhan air itu yang berikan kesihatan. Sekeras-keras batu, kata Allah. Lau anzalna hazal Qur'ana ala jabalil lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Sekeras-keras gunung itu, kalau kami turunkan Al-Quran ke atasnya, dia pecah berkecai. Sebab itu bila berlaku gegaran gunung, the highest mountain in the world mana? Gunung Everest. Apabila berlaku gempa bumi kan, dekat Nepal, kajian daripada Profesor Dr. Jackson James daripada Harvard University, perangkaan daripada pakar geologi Harvard University, kata kerak bumi Kathmandu itu, kerak bumi dia telah bergerak 1 cm. Gunung Everest tu telah tenggelam sikit. Tapi sekeras-keras hati manusia, dia tidak boleh nampak kebenaran Allah. Tu yang dalam ni kalau dia kotor, dia tak nampak jalan kebenaran. Sebab nilainya di sini. Kita datang, tuan-tuan, kalau kita nak Allah tengok kita, kita akan jaga sini. Tu yang mari khusyuk dalam ibadahnya. Yang kita sembahyang ni pantulan daripada kalimah syahadah. Yang kita puasa pantulan dari kalimah syahadah. Yang kita zakat dari kalimah syahadah. Haji kalimah syahadah. Makan minum kalimah syahadah. Pakaian kalimah syahadah. Balik kepada asyhadu alla ilaha illallah. Itulah asas dia. Sebab tu ayat-ayat perintah dia tak turun kepada orang Islam, betul? Bila khitab dia, perintah dia, termasuklah baru-baru ni kita puasa, Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pernah dengar ayat ya ayyuhallazina aslamu, wahai orang yang telah Islam? Sebab peringkat awal Islam
dia tak mari lagi rasa rasa tanggungjawab dia. Sebab tanggungjawab ini hanya dengan iman. Sebab itu bila mari Jibril tanya Nabi Muhammad, hadis yang panjang dipanggil hadis Jibril. Pertama soalan Jibril, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Beritahu aku tentang Islam. Nabi cerita tentang rukun Islam yang lima. Barulah yang kedua, wa akhbirni anil iman. Beritahu aku tentang iman. Nabi cerita rukun iman yang enam. Barulah wa akhbirni anil ihsan. Apa tu ihsan? Rasa diri kita tahta muraqabatillah, rasa diri kita ada pemantauan dari Allah dengan apa yang disebut anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yara. Kamu sembah Allah seolah-olah kamu nampak Allah ada. Sembayang ni nampak Allah ada. Ada orang sembayang dia pejam mata. Sembayang tengok tempat sujud tuan-tuan, makruh tutup mata. Ada orang sembayang tutup mata, nampak kuning-kuning. Allah lah tu, ayah pin lah tu. Allah bukan cahaya. Mustahil kamu nampak Allah. Kalau kamu memang tak nampak Allah, kan, rasakan Allah tengok kamu. Kalau kita rasa Allah tengok kuliah kita, Allah tengok kita solat, Allah tengok kita ambil wuduk, Allah tengok kita berjalan, Allah tengok kita sepanjang masa, kita akan menjadi hamba yang terbaik kerana kita ada nilai ihsan. Sebab tu orang yang baru Islam belum tentu beriman. Tetapi bila beriman, confirm dia Islam. Bila dia beriman, dia belum tentu ihsan. Bila dia ihsan, confirm beriman, confirm dia Islam. Dan sebab itu bila datang orang Arab kampung, Arab padang pasir jumpa Nabi, dia kata, ya Muhammad, apa yang kau bawa? Dia panggil Muhammad, dia ingat Nabi ni pak saudara dia. Sebab dia kampung, dia kasar orangnya. Nabi kata, aku bawa la ilaha illallah. Lalu Arab ini pun mengucap. Lalu dia kata, amanna, amanna, aku beriman. Turunlah ayat suratul Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu, walakin qulu aslamna, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Berkata Arab kampung ni, aku dah beriman, baru mengucap, belum lagi buat apa yang Allah perintah. Lalu dalam keadaan itu Allah kata, jangan sebut engkau telah beriman, tapi katakanlah engkau baru Islam, baru menyerah, baru Muslim, belum lagi iman masuk dalam hati kamu. Dan sebab itu sahabat-sahabat sekalian, bila mana Allah telah mempatrikan, menutup pendengaran dan hatinya, lalu dalam ini sudah hilang rasa hamba pada Allah. Sebab itu kadang-kadang kita tengok yang datang sembahyang ni, yang sakit, yang tua, muda tak ramai mari, yang sakit, sehat tak ramai mari, yang susah, kaya tak ramai mari, dalam keadaan yang buta, celik tak ramai mari. Sebab hatinya buta, matanya celik, dia tak nampak jalan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu seterusnya hujung ayat ini, waja'ala ala basarihi ghishawah, waju'ila ala basarihi ghita hatta la yusir, hatta la yusira ila rushdi wala yara hujjatan. Dalam keadaan Allah letakkan pada matanya ghita, penutup, cover, lalu dia tak nampak, tak dapat melihat petunjuk dalam keadaan matanya, dalam keadaan hatinya, dalam keadaan telinganya telah Allah tutup. Faman yahdihi min ba'dillahi,
siapakah yang dapat memberi dia petunjuk setelah Allah sesatkan? And faman famanilladzi yastati'u ayyahdiyahu ba'da an adallahu Allah, dalam keadaan siapakah yang mampu memberikannya petunjuk setelah Allah sesatkan dia? Tak ada siapa yang boleh memberinya petunjuk dalam keadaan dia bersama dengan petunjuk yang hampir dengannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, kalau dia paling Nabi beri salam, assalamualaikum warahmatullahi. Belah kanan Nabi, sah pertama Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik Madinah. Dia boleh solat belakang Nabi, tapi dia munafik. Faham tak faham? Tak faham. Allah menilai orang beriman dengan solatnya, dan Allah menilai orang munafik juga dengan solatnya. Nampak? Orang beriman bila dia solat. Bila Allah sebut qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sikit lagi boleh? Orang yang beriman yang berjaya ini orang yang khusyuk dalam solatnya. Jangan tengok tuan-tuan ketika solat, tengok hasil solat. Jangan tengok Ramadan dia, tengok lepas Ramadan. Pergi haji bukan ketika tawafnya, sa'inya, lontar jamratnya, ketika wukufnya. Tengok kesannya balik haji macam mana. Solat ini bukan saja ketika solatnya, tetapi hasil dari solat. Sebab itu bila Luqman Al-Hakim sebut, cuba rujuk surah Luqman ayat 17. Ya bunai aqimis solat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Wahai anakku, dirikan solat. Dirikan solat tak sama dengan bangun melaksanakan solat. Beza tak? Beza. Orang yang ada jiwa solat, bila dia nak pergi solat tu dah rasa macam-macam perasaan. Pertama, paling tidak dalam hatinya ada kehadiran hati, hudurul qalb ada dalam hati dia. Dan bila dia solat, Allahu Akbar, dengan kefahaman Allah maha besar, yang lain kecil. Kita membesarkan Allah dalam solat. Tiba-tiba hati kita penuh dengan dunia. Bila mana Allah perintahkan kita dalam keadaan Allah suruh dirikan solat, surah Taha ayat 14, Allah sebut wa aqimis salata li zikri. Ha. Dirikan solat untuk mengingati aku. Orang yang beriman bila dia solat, dia ingat Allah. Tiba-tiba dia Allahu Akbar, Allah maha besar. Malaikat kata pembohong. Ketika solat, fikir niaga, fikir dunia, fikir urusan-urusan yang mana selain daripada dunia dan seisinya, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu solat ini tuan-tuan, nak mengingati Allah di dalamnya dalam keadaan hasil dia. Dan sebab itu juga orang yang mendirikan solat, dia suruh buat baik. Tak cukup suruh buat baik, dia cegah kemungkaran. Ada orang kata dia tu bagus ustaz, jaga solat 5 waktu. Tapi nak jadi apa agama, nak jadi apa keluarga, anak tak solat, masyarakat tak solat, orang dalam keadaan menghina agama, dia buat tak tahu. Ini dipanggil selfish. Tahu selfish? Jual ikan, jual ikan. Sebab dia terikat, dirikan solat, dia kena suruh buat baik, dia kena cegah kemungkaran, dia kena bersabar. Sebab
inna dhalika min azmil umur. Sebab buat kerja ni susah. Sebab itu bila mana setiap hari Jumaat kita dengar Tok Imam sebut, kat ujung itu disebut dengan wala zikrullahi akbar. Mengingati Allah itu lebih besar. Sebab apa? Sebab pertama pahala itu besar dah zikir. And alhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah memenuhi mizan Allah. Subhanallah walhamdulillah tamlaani au tamlau ma fis sama ma bainas samawati wal ardh. Dan subhanallah alhamdulillah itu meliputi merangkumi 7 petala langit dan bumi. Satu. Yang kedua, zikir itu besar. Wala dzikrullahi akbar. Satu, dua. Yang ketiga lagi besar lagi. Bukan kita ingat Allah. Yang ketiga, Allah ingat kita. Ya salam. Tuan-tuan, Allah ingat kita. Fadhkuruni azkurkum. Engkau ingat aku, aku ingat engkau. Kita ni yang duduk menumpang kat bumi, bumi ni tuan-tuan, seperti sebutir beras. Padang pasir yang luas ini, itulah galaksi. Bumi ni besar dia, bila letakkan padang pasir, sebutir pasir. Dalam bumi itu ada Malaysia. Dalam Malaysia ada Selangor. Dalam Selangor ada Gombak. Dalam Gombak ada Sempang Tiga. Dalam Sempang Tiga ada Masjid Asy-Syarif. Dalam Masjid Asy-Syarif ada tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat sedang dengar saya cakap. Bila ustaz nak sebut wabillahi taufiq wal hidayah. Dalam keadaan kita yang tak ada apa-apa di sisi Allah, tiba-tiba Allah pandang kita. Tuan-tuan, ini bukan sebarangan. Ini pilihan Allah. Sebab itu kita datang masjid sembahyang, kita puasa, kita zakat, kita haji. Nilai apa yang kita bawa di sini, kita nak isi di sini, nilai hamba kepada Allah, lalu Allah akan pandang kita. Sebab bila hamba, dia kenal diri, dia kenal Tuhan, dia tahu hak Tuhan, dia tahu batas-batas dia sebagai hamba, dia tak menjadi orang yang menderhaka pada Allah. Saya bawa orang umrah tuan-tuan. Lagi mula pergi, sampai balik, menangis dia. Dia tak shopping apa pun. Saya semua sebut kat dia, Mekah bukan sebarang tempat. Mungkin kita memijak tanah ini, kita pernah, kita terpijak tapak-tapak kaki Nabi yang mulia yang sedang menyampaikan dakwah. Kita ni siapa yang banyak dosa nak pijak tapak kaki Rasulullah? Dia jadi remuk hati dia, dia jadi lemah longlai. Saya ustaz tak tahu nak cakap apa ustaz. Ada orang pergi Mekah sebab dia kaya. Pakej dia RM250,000. Dia pergi 4 orang tuan-tuan. 4 orang. Maknanya RM1 juta. Dia hadiah sahabat saya ni. Dia hadiah sahabat saya tasbih. Harga tasbih tu RM1,000 tuan-tuan. Kawan saya nak zikir pun tak berani. Takut putus. Mahal sangat. Cuba tengok orang-orang India, Pakistan. Bukan hotel. Mereka tidur sepanjang musim haji, pergi umrah, di tepi tandas dekat Masjidil Haram. Tidur merikut macam tu. Kalau ada orang sedekah makanan, itulah yang dia makan. Dia pakai, tengok kain ihram dia. Kain ihram dia macam kain guni tepung zaman dulu, cak kunci ingat? Itu kain ihram dia.
Kamu kaya, kamu datang, kamu hamba, kamu miskin, kamu datang, kamu hamba. Mana yang datang kepada aku dengan nilai hamba, Allah pandang kita, itu pilihan Allah. Tapi dia bermula dengan hati yang duduk di dalam. Tetapi bila mana Allah sudah tutup, maka dia tak nampak apa-apa. Kerana dia sudah mengikut nafsu. Dan di hujung itu Allah menyebut, tidakkah kalian berfikir? Dan direngkaskan berkata, waqala as-sawi wasafallahu ta'ala al-kuffar bi arba'ati awsaf. Allah telah mensifatkan orang yang mengikut hawa nafsu ini dengan empat sifat. Yang pertama, ibadatul hawa. Dia menyembah hawa nafsu dia. Kita dah bincang tadi, kalau kita kenal kita hamba, kita tahu hak kita, kita tahu hak Tuhan kita, kita kena rujuk balik pada Tuhan lah, pada Allah, kalimah syahadah tu. Boleh kita kata, ustaz saya Islam, tapi saya ada Islam version saya, boleh? Mana boleh? Balik pada apa yang Tuhan tu nak. Saya ustaz, saya gay ustaz, tapi saya gay yang bertakwa. Banyaklah kau punya takwa. Tak boleh, kita kena rujuk pada dia. Kalau tidak, kita menyembah hawa nafsu. Sebab itu nafsu ini dia perlu tunduk. Nak tunduk dia takkan mudah. Kan? La yu'minu ahadukum atayakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Hadis daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma. Tak sempurna iman kamu, seseorang kamu, sehingga nafsu dia dapat tunduk di atas apa yang aku bawa. Apa yang Nabi bawa? Syariat. Yang Nabi bawa, syariat. Dalam keadaan yang Nabi bawa itu, yang disuruh dan yang dilarang, itulah syariat. Nafsu ini tak nak tunduk. Dalam ini menzahirkan. Luar ni yang kita cakap, yang kita buat, manifestasi pantulan dari dalam. Dalam baik, cakap baik, luar baik. Dalam buruk, cakap buruk, luar pun buruk. Faham eh? Saya ni ustaz, saya sayang Quran. Saya cuma nak tutup mahat tahfiz je. Boleh? Boleh tak boleh? Maknanya hatinya kotor. Faham eh? Saya ni sayang isteri ustaz, tapi yang saya tendang ni patah tangan, patah kaki, patah tengkuk, tanda saya sayang dia, boleh? Maknanya kita benci dengan isteri. Kita menzahirkan kebencian. Begitu juga dalam ni kalau penuh kasih sayang, dia menzahirkan kasih sayang. Tuan-tuan kenal tak? Dr. Mursi kenal? Bekas Presiden Mesir. Kenal eh? Tak kenal? Dr. Mursi. Dia sekarang kena penjara kat Mesir. Dia minta pegawai penjara, dia minta Quran. Pegawai penjara tak bagi, Quran tak bagi. Apa dia kata? Aku bukan nak baca, aku nak sentuh Quran. Aku hafal 30 juzuk. Tanpa Quran aku boleh baca Quran. Cuma aku dah lama tak pegang Quran, nak sentuh Quran, rindu kepada Quran, minta sentuh Quran kerana rindu pada Quran. Kita tak kena penjara, Quran pun tak baca. Dalam masa yang sama kita menzahirkan rasa rindu. Tak. Yang kedua, ciri dia kata Allah Subhanahu Wa Taala, dalaluhum ala ilmin. Mereka sesat di atas ilmunya. Ada ilmu tapi tak jumpa kebenaran. Yang ketiga, at-taba'u ala asma'ihim wa qulubihim. Yang ketiga, Allah patrikan pendengarannya dan juga hatinya. Yang keempat, ju'ila al-ghishawatu ala absarihim. Yang keempat dari ayat 23 surah Al-Jathiyah ini, Allah tutupkan matanya, dia tidak melihat kebenaran. Ini empat ciri-ciri orang yang mengikut hawa nafsu.
sebagaimana turunnya ayat asbabun nuzul kepada perbualan Abu Jahal dan Al-Walid bin Al-Mughirah satu masa dahulu, ketika mana melihat Rasulullah di dalamnya ada kebenaran tetapi tidak dapat mengambil kebenaran. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa bahawa Abu Jahal, Abu Lahab, dia saudara Rasulullah tak terima Islam sebab dia jahat, cuba tuan-tuan tengok Abu Talib yang baik. Dia pun tak terima Islam, mati di atas agama nenek moyang dia sembah berhala. Yang Islam siapa? Yang beriman. Tuan-tuan yang duduk dekat sempang tiga, yang duduk sempang tiga yang bukan keturunan Rasulullah, kedua bukan Arab, ketiga tidak lahir di semenanjung tanah Arab, yang keempat tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba malam ni kita beriman dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalau kita mati besok pagi ada jawapan di hadapan Allah. Yang tak datang tak apalah, yang datang ni duduk sekejap malam ni sebelum tidur, kalau kita mati malam ni, kalau Allah tak ampunkan dosa kita, apa yang kita nak bawa di hadapan Allah? Sebab tu sifat hamba sentiasa berhati-hati dengan tindakan dia, takut-takut nanti Tuhan pemilik bumi ini tidak redha di atas perbuatannya. Wal iyazu billahi ta'ala. Mudah-mudahan nilai hamba kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, ambillah tuan-tuan. Dan ada perbincangan? Tak ada. Kalau tak ada, saya nak buat dua pengumuman je. Pertama, tabung sumbangan infak untuk aircon masjid. Kan dibentang kat belakang tu ada sejadah. Kan bawa dia menjadi sedekah jariah kita kalau kita mati. Seperti mana kapet ni, simen yang beri dulu seposen singgit mungkin dah meninggal lah. Di alam barzah selagi kita sujud atas simen ini, dia dapat pahala di sana. Mudah-mudahan nanti dengan sebab kita memudahkan masyarakat solat, bila ada aircon, mudah-mudahan dalam kubur kita pun ada aircon. Mudah-mudahan yang kita bagi itu sebagai infak jariah kita. Tak perlu banyak, tapi perlu semua mengambil bahagian. Betul tak? Kalau kita Gombak ni ada 500 ribu penduduk ni. Kalau seorang bagi RM1, satu hari kita dapat RM500,000. Hari kedua boleh buat masjid 1 juta. Kalau ada kesedaran. Tapi kita RM1 tak boleh bagi. Tetapi rokok sekotak RM15 kita boleh beli. Sebab apa? Nafsu. Dan tidak ada kebaikan menghisap rokok, melainkan satu saja kebaikan dia, awet muda, tak sempat tua, mati. Kan? Tapi nafsu. Kan? Mudah-mudahan kita ada peluang ni, kan, supaya dapat kita mencantikkan lagi, kan, masjid kita, suasana ibadah lebih seronok, lebih selesa. Yang kedua, kat belakang juga ada brosure. Kan? Siapa yang rasa nak pergi umrah, ada brosur saya kat belakang. Tapi yang bulan Disember ni program dia asal sampai. Sebab ramai yang minta ni orang-orang muda. Duit tak cukup ustaz, tapi nak tengok Kaabah. Jadi kita cuba yang paling murah sekali. Untuk bawa mereka melihat Kaabah. Kenal tempat lahir insan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita buka Fekusirah. Kat sana kita perkemaskan Fekusirah, pekah dalam sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kat luar adalah siapa yang berminat, masih ada lagi kekosongan. Ada dekat luar. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah manfa'na bima'alamtana wa'alimna ma'yangfa'una. Ya Allah, manfa'lah kepada kami dengan apa yang kau ajar pada kami. Ajarlah kepada kami dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ampunkan dosa kami. Ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami. Ampunkan dosa isteri kami, anak-anak kami, adik-beradik kami, saudara-saudara kami. Ampunkan dosa sahabat-sahabat, jiran-jiran kami. Ampunkan dosa, ya Allah, tok-tok guru kami, para alim ulama kami yang tidak jemu-jemu membimbing kami ke arah jalan petunjuk-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak cucu zuriat kami anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang beriman dan bertakwa, anak-anak yang mendirikan solat, anak-anak yang menutup aurat, anak-anak yang tahu membaca Al-Quran, anak-anak, ya Allah, yang boleh membisikkan ke telinga kami kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika kami sedang sakratul maut, ketika kami sedang nazak, anak-anak yang boleh memandi, mengkafan, mendirikan solat jenazah untuk kami, anak yang boleh mengusung keranda kami ke kubur, anak yang boleh memimpin tangan kami ke syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami, ya Allah, pada waktu malam ini dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu. Janganlah Engkau pandang kami, ya Allah, dengan pandangan kemurkaan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau uji kami. Kalau Engkau uji kami, ya Allah, Engkau akan buka kelemahan kami. Engkau akan koyakkan tabir-tabir kelemahan kami. Dan Engkau akan azab kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.